Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzia Tika Yunisara. Saya siswa kelas 3 SD Muhammadiyah Karanganyar, Kecamatan Bukoturi, Kabupaten Tegal. Saya akan mempersembahkan dongeng Gajah dan Semut. Selamat menyaksikan. Gajah dan Semut. Matahari siang itu bersinar amat terik. Para kodeni semut memilih untuk tinggal di rumah. Mereka ingin bersantai sambil menikmati kesetiaan makanan. Tiba-tiba, bumi terasa seperti bergoyang. Para koloni semut pun panik. Gempa bumi! Gempa bumi! Teriak semua semut. Mereka berbondong-bondong keluar dari sarang mereka yang berada di dalam tanah. Namun begitu keluar, mereka kaget. Rupanya ada kawanan gajah yang sedang mencari makan di sana. Ya, tadi bukan gempa bumi, melainkan ulah gajah-gajah itu. Melihat hal itu, ketua koloni semut pun marah. Hai gajah, pergilah dari sini. Ini daerah kami. Seru ketua koloni semut. Ha 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 ha. Apakah kau bercanda semut kecil? Hutan ini milik umum. Jadi siapa saja boleh datang ke sini. Jawab ketua koloni gajah. Tapi kami lebih dulu tinggal di tempat ini. Balas ketua koloni semut. Namun kawanan gajah tak peduli. Mereka menganggap semut hanyalah hewan kecil. Mereka melanjutkan makan. Mereka bahkan tak segan-segan sampai menghancurkan rumah koloni semut. Akibatnya koloni semut harus berlari agar tak terhindar koloni gajah. Malam harinya setelah koloni gajah pergi, koloni semut kembali ke rumah mereka. Mereka pun berkumpul. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus seperti ini, bisa-bisa kawanan gajah menguasai tempat kita. Protes salah satu semut. Semua semut setuju. Bagaimana jika kita berbicara baik-baik kepada mereka? Jika tidak berhasil, barulah kita menyerang. Ucap ketua koloni semut. Semua semut tertegun ragu. Mana mungkin tubuh kecil mereka dapat melawan suara gajah yang besar itu. Tapi ketua koloni semut berhasil meyakinkan koloninya. Koloni semut menyusun rencana untuk melawan koloni gajah. Esoknya koloni gajah kembali datang. Ketua koloni semut menghadang. Hendak berbicara baik-baik. Sayang, koloni gajah tak mau. Akhirnya, koloni semut menyerang kawanan gajah. Koloni semut menyerang bagian dalam gajah-gajah itu, seperti belalai dan telinga mereka. Kalau gajah memang keras, tapi tidak dengan dalam mereka. Ketika koloni semut menggigit kulit bagian dalam, gajah kesakitan dan terjatuh. Saat itulah kawanan gajah sadar. Meskipun kecil, koloni semut tak bisa diremehkan. Buktinya kini mereka kalah melawan semut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.